Coba-coba-coba, tes-tes-tes, testing-testing-testing. Assalamualaikum dan selamat datang ke bahagian kedua game Valheim. Okay, so dalam video yang lepas, dekat description aku ada bagi tahu kan, apa nama, kalau nak main game ni. Aku pun baru je test-test game ni. So, diorang kata game ni boleh macam buat server macam tu, so boleh main ramai-ramai lah, online co-op kan. So aku pun aku tak ada dedicated server. Diorang kata kalau nak buat server tu kena ada satu dedicated server, baru best lah main. Boleh masuk sampai 10-11 orang kan, boleh masuk sampai 10 orang. Tapi macam aku tak adalah nak buat dedicated server tu. Jadinya aku pakai PC yang aku tengah main ni untuk dijadikan server, kan. So mungkin dia tak adalah se, aku kata apa, bila dia kata kalau main guna PC sendiri buat server, so dia akan berat sikit lah. Sebab aku kata apa, dalam tengah main kan, resource dah pakai untuk main game. Lepas tu nak nak bahagikan lagi resource tu kepada orang lain yang join lah, kan. So tak boleh masuk ramai-ramai kalau main, kalau buka server sendirilah. Okay, so tak apa. Bagi yang berminat nak join server, nak main, nak join aku main game ni, korang boleh, aku tak tahu tau macam mana, tapi aku rasa korang boleh lah try tengok dekat apa ni, bila korang tekan dekat start game kan. Contohnya ni character kan, dekat sini korang boleh join game, cari community. Bila community tu, korang boleh search lah. Aku punya server yang aku letak, nama dia Serantau My, kan? Serantau My, macam tu. Tu search lah. Nanti kalau aku online, aku main lah, dia akan keluar lah kat situ. Tapi sebab ni tak jumpa kan, so tak payahlah. Aku letak My tu sebab Malaysia. So kalau macam kau letak My macam ni, ada je, nampak? My. Okay. Actually kalau kalau tak Malaysia pun ada sini. Malaysia. Malaysia. Betul, ada ada suara pula tu tengah main. Kan. Kalau aku join ni tak tahu lah. Siapa dia tak tahu. Tapi ni V Plus only. So V Plus ni aku itu aku search. Dia kata V Plus ni macam boleh main mod. Modding, boleh mod lah game tu. So dia bukan vanilla, dia bukan basic game lagi lah. Dia dah ada tambahan-tambahan. Kan, aku nak cakap aku pun tak pandai sangat sebab aku baru-baru je start main game ni. Kan. Okay, so tak apalah. Aku rasa macam nak join sebab macam best je kan, sebab ada orang ni kan. Tapi aku noob lagi. So tak apalah. So kita start je lah game kan. Alright, kita start game. Okay, ini world yang aku buat. Okay, so aku tak tahu tau macam mana. Sebab aku rasa macam dia kata bila kita buat world, lepas tu kita start server dengan community server ni, dia akan jadi public lah. So password dia kalau korang nak masuk, aku akan letak ABC123 je. Kan? Nanti aku letak juga dalam description lah. Aku tak tahu. Dalam video yang lepas aku ada letak, aku letak apa. Tapi aku rasa ABC123 je lah kot. So aku akan antara main Serantau My ataupun Hulu Tebing My. Tapi aku rasa aku main dekat Serantau My kot. Sebab Hulu Tebing ni hari tu aku test-test je. Nama Melayu gila. Ya, aku sebab aku tengok dekat Steam, game ni dia boleh translate tau. Jadi macam bahasa Melayu. So aku nak try, tapi tengoklah nanti kalau aku rajin kan. Kalau free-free nanti aku try lah. Okay. Alright. So aku tak nak pakai karakter ni, aku nak pakai karakter aku lah. Karakter yang aku main untuk untuk stream ni. Sorry, untuk stream pula, untuk YouTube ni. Aku pakai karakter Layla. Yang satu lagi nama Andika kan. Bapak Andika je. Okay. Tak apa, kita start dengan Layla. Start. Atau aku pakai Serantau My lah. Aku buka server, aku letak community server, so public lah. Kalau macam nak jadikan tak public, dia kena buang benda ni. Tapi hanya friend je lah boleh dapat. Friend melalui Steam lah, sebab aku ada Steam kan. So kalau korang tengok nak join nanti, korang add aku Starbucks
game. Lepas tu boleh lah join. Tapi buat masa ni aku letak community server lah. Kalau aku public, aku public je. Okay, beres lah. Okay, sekejap lah. Sorry. Okay, so tak apa lah. Dia loading jap. Alright. So macam video yang first aku dah bagi tahu sikit lah kan pasal game ni dekat description. Ni aku baru je setting mic balik. Setting mic, mic. Aku baru setting mic balik kan. So kita sambung je lah. Okay. Aku tak tahu, mungkin ramai ke tak yang kita orang kita maksud aku yang main game ni kan. Tapi setakat ni aku buat aku suggest a search, aku tak jumpa lagi. Tapi tak apalah, kita try lah main. Aku try lah main. Aku suka game ni sebab masa aku test saya tu dia macam best juga kan. Kita boleh buat rumah apa semua kan. Okay, sekejap. So aku buka, aku nak buat apa lah sekarang. Okay, stone axe. Aku ada club, aku ada hammer, aku ada okay, aku rasa nak start buat rumah kot. Tapi aku nak cari pot baik dulu. Cari pot baik baru sedar buat rumah. Okay, sebab hari tu aku main-main, aku jalan-jalan, aku jumpa rumah kosong ni. So aku masuk lah tengok ada chest ni kan. So aku dah ambil lah. Aku dapat apa nama ni, Flint ni. Dengan apa benda itu apa? Dengan ni kot, feather kot, bulu. Rasa ada dua dapat ni, aku tak ingat lah. Tak apa lah, nanti aku check balik lah video tu. Okay. Aku rasa macam nak buat kat sini. Oi, oi, oi. Aku macam nak buat kat sini kan. Tapi sekejap, dia kalau nak best, dia kena cari tempat lapang yang rata lah. Oh, sedap sikit nak buat, nak buat rumah kan. Aku rasa sini okey kot. Orang kata apa, macam tepi-tepi pantai gitu. Ha, pemandangan pun cantik kan. Okay lah. Sekejap lah. Kita hilangkan dulu kayu ni. Alright, collect dulu kayu. Lepas tu kalau nak bina kan, kena pakai hammer. Ha. So masalahnya dah malam, tak nampak. Dahlah aku punya monitor ni gelap. Sekejap, aku setting ya. Alamak, apa-apa tu? Oh, ni burung yang tolong kita lah. Dia bagi tahu kan, cerita apa benda kan semua kan. Aku dah cakap when the temperature drops at night. Oh, okay. Seeking shelter by open flame is your best option when this happen. Wah, ya. Eh, sepuk menatang. Aduh, ada dua lah. Kita wasan, duduk. Apa lah, kacau. Aku tengah sembang dengan burung. Aduh, ay. Ambil, bakar, bakar. Betul. Okay, tu. Okay. So, apa benda dia cakap tadi? Oh, kalau sejuk, kita punya stamina naik lambat kan, dia kata. Okay, tak apa. Malam lah, gelap lah. Aku nak buat apa tadi lah. Okay, aku nak terangkan sekejap aku punya monitor ni. Aduh mak, monitor lama macam ni lah. Ui, gelap gila. Ni boleh lah, nampak lah sikit. Ya, tapi aku rasa korang ni kot. Wah, okay ni. Alamak. Sekejap. Okay, salah button, aku tertutup pula monitor. Okay. Sekejap, belum tu makan dulu. Okay.
So aku rasa boleh ke buat kat sini. Kita buat je lah dulu. Daripada tak ada langsung kan. So kita bubuh apa nama ni, unggun api dulu kat sini, campfire. Lepas tu kita buat meja tu. Kan. Dia kata kalau dia nak kena buat apa, benchmark. Eh, benchmark pula dah. Bukan benchmark. Workbench. Workbench. Apa panggil ni? Crafting table. Kalau bahasa Melayu, workbench apa benda lah. Meja kerja lah kan. Lihat tu. Tu, naik dah. New crafting item, new crafting recipe. Bereh, 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 bereh. Okay. Sekejap lah, nombor 4 tutup balik. Okay, kau nak apa ni? Hagin. Okay. The workbench allow you to craft complex item and will giving you access a lot of more building pieces to construct with the hammer. Okay. Dah, aku pun nampak lah tak berhenti-henti dia tadi yang menetang ni keluar. Okay. Oh, banyak gila. Okay. Okay, so macam mana nak guna ni? Sekejap lah. Sekejap, buang tu. Okay. Workbench, use. Crafting station need a roof. Oh, nak bumbung pula dah. Okay, sekejap. Kita buat bumbung. Tak apa. Macam nak buat bumbung? Miscellaneous crafting building. Okay, building eh, building. Bumbung. Ni kot. Takkan aku nak letak bumbung tu kau satan ni kan? Memang lawak gila. Okay, tak apa. Kita buat elok sikit. Apa, starting ni kita bedal dulu. Bedal. Apa aku buat ni? Kena lah. Ini okey kot. Okay, kita nak ada bumbungnya dulu kan. Tiang dia tiang. Buat tiang lah. Okay. Tiang sini dah tu. Okay. Rasa. Ni apa? Ni apa? Dinding. Ha. Dinding. Okay. Settle. Okay. Tiang. Tiang tinggi sikit sekejap. Okay lah. Buat macam ni pula. Boleh tak? Rapat sangat? Rapat sangat? Tak. Okay. Boleh. Wah, ninja boleh. Okay. Alright. So, buat bumbung. Eh. Buat tiang. Tu. Tak ada bumbung kan. Di hujan macam mana. Okay. Situ bumbung. Aduh, aduh. Alamak. Ada. Oh, terbakar pula dah. Oi, bahaya. Aduh, terlanggar api lah. Bakar lah. Tutup api. Hei. Bahaya. Okay. Dah. Oh, tak kacau. Okay, lepas tu. Apa tadi? Bumbung lah. Okay, bumbung. Macam mana buat bumbung? Macam ni lah. Dah. Macam ni lah. Kena ada ni dulu ke apa? Dia apa nama ni? Tentang ni? Dinding apa? Dinding. Kan? Buatlah bumbung. Nampak lah. Sekejap. Aduh. Kecoh lah benda ni. Okay, satu dulu. Dua. Rata tu. Rata lah boleh lah. Tiga. Empat. Jadi lah. Lawa pun. Lawa. Okay lah. Boleh lah. Ui. Okay, beres. Betul? Macam nak buang? Empat. Okay. Workbench, use. Apa pula? Station tu expose pula dah. Minta dedah sangat. Nak buat macam mana lah ni? Aduh, mak. Kecoh sekejap. Nak tutup ke apa? Empat. Macam mana? Try lah.
dia kata expose lah. Expose tu apa kata dah kan. Dia dah tutup sikit lah. Itu ke? Boleh ke? Itu? Okay. Boleh? Shot sikit. Try. Wah, boleh. Okay. So apa kita boleh buat ni? Kita boleh buat apa ni? Flint knife. Oi. Rag tunic. Rag pants. Arrow. Flint axe. Stone. Crude. Oh, bow. Anak panah. Okay. Apa ni? Ho, ho, ho. Cangkui lah. Cangkui, cangkui. Ada wooden shield. Ada wood tower shield. Oi, mantap. Oi, boleh tukar style lah. Oh, baru color-color mak. Okay, okay, okay. Mantap, mantap. Spear, boleh buat spear. Bagus kat ni. Ni untuk apa? Kelip-kelip ni. Repair an item. Shot sikit. Repair rack tu ni. Oh. Oh. Barulah boleh, ni boleh repair ni. Stone egg ni. Shot sikit. Oh, boleh. Oh, beres lah. Selamat. Minum yap. Bismillah. Mantap, 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 mantap. Repair semua, repair semua. Repair pakai barang tak? Kalau pakai barang rugi lah pula. Nanti kan kena cari kayu lah lagi. Tapi rasa macam tak, rasa macam tak luak aku punya batu dengan kayu tadi ni. Rasa macam okey ni. Okay tu. Ni torch tak boleh torch. Apa ni, apa yang bom ni? Apa orang panggil ni? Kayu apa, api, api. Alah lupa lah. Tak apa, ini tak boleh kot. Dah habis lah ni. Kira habis-habis lah. Tak boleh nak repair lagi kan. Kena buat baru lah pula. Alright, so settle. Okay, so apa nak buat? Kita nak upgrade. Yep. So kita ada club. Crude but useful weapon. Kita nak yang kuat sikit lah. Sekejap eh, itu shalu. Okay. One handed craft by Layla. Weight 2, quality 1. Sekejap, dia punya attack berapa? Blunt. Blunt dia 12, 3 hingga 7. Aku tak tahu apa dia. Kan? Okay, tengok flint spear. If your eye marks the a thing for death, let your arm send the messenger. Okay. So dia punya pierce attack dia 20. Banyak. Banyak, 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 banyak. Okay. Movement speed tolak 5. Oh, dia oh, okay, sama lah. Movement speed club pun tolak 5 juga. Okay, kot. Macam best je guna flint spear ni. Ya, yeah, kita buat satu kan. Okay, dia nak apa? Dia nak wood ni benda. Share sikit. Required station level 1. Okay. Ni apa? Wood ni. Flint. Flint aku ada. Leather scraps ada tak? Oh, leather scraps ada lah. Aku ada 3. 3 leather scrap boleh. So aku nak kayu je lah. Kita kena cari kayu lah. Okay. Boleh, boleh. Alright. Wah, dah siang lah. Oh, mantap. Mantap, 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 mantap. Okay, tak apa, tak apa. Jom. Oh, sekejap. Tukar. Tukar buat tadi. Cari kayu. Jom, cari kayu. Oh, pokok banyak ni. Betul lah. Oh, jap. Makan dulu. Okay. Oh. Oh. Tiga. Oh tak, dia pecah je. Alah, natang ni saya buat je. Nah, ambil. Settle. Yes. Nice.
stamina tak ada. Tunggu tunggu sikit, bagi dia banyak sikit. Tunggu dulu. Bagi dia banyak sikit. Okey. Aduh. Eh bahaya. Aduh mak. Jatuh atas kepala boleh benjol pula kan. Ya betul lah tu. Ha. Kau pergi potong pokok, lepas tu potong pokok, pokok, potong pula lah pokok jatuh atas kepala. Ha memang ha. Masalah real sangat game ni. Cik, wah, real lah pula. So game ni apa? Dia yang setakat aku tahulah game ni kan, dia macam dia ada objektif juga. Dia bukan setakat kita main bina-bina kan. Dan dia ada objektif dia. So macam yang kau tengok dekat video first, macam yang korang tengok dekat video first aku tu, kan kita ada pergi jumpa, kita pergi cari ada satu apa macam batu kan. Suruh kita macam lawan boss. Setiap batu yang kita search tu kira boss lah. So misi kita sebenarnya nak kena, kata apa, nak kena lawan lah semua boss-boss yang ada dekat batu-batu tu. So dalam pada nak lawan boss tu, kita mestilah agak macam kena upgrade lah kita punya, macam kita punya apa, peralatan, kita punya baju kan. Macam Viking, Viking Viking pakai baju besi. Tu lah. Dan aku tengok pun ramai main game ni sebab diorang suka apa, buat bina-bina eh kat, kat dalam game ni. Memang best gila dia punya bina-bina dia. Dia bagi macam macam kor. Oh, oh, bye bye bye. Oi, oi. Oh, ni. Dua dalam satu. Macam dia bagi freedom lah korang nak buat bangunan apa pun buat lah. Hey, lama aku. Oh ya, lama. Perasan nak tukul aku dah rosak.